Okey, kita tengok soalan nombor 4. Raja di sebelah menunjukkan bingkai gambar berbentuk segi empat sama. Segi empat sama bingkai tu digantung oleh Amira menggunakan dua hutas tali. Amira mendapati bingkai gambar yang digantung itu condong ke kanan. Sudut yang terbentuk antara tali yang lebih panjang dengan bingkai adalah 45 darjah. Tali yang lebih panjang 48 darjah. Panjang tali yang disambung pada bingkai itu masing-masing 20 dan 15 cm. Yang panjang 20 kat sini lah. 20. Sini adalah 15. Okey. Ni bingkai ni sama Hitung perimeter Okey. So hitung perimeter kita kena tahulah panjang bingkai. So segitiga ni terbentuk segitiga panjang bingkai. Jadi kalau kita tengok dekat sini, maklumat yang kita ada daripada segitiga ni, kita ada bertentang sudut dengan dia punya sempadan. Jadi kita boleh gunakan formula sin ni untuk sebab kalau nak guna cos, kita kena ada sudut dibendung dulu. So kita gunakan sin dulu. At least kita ada ni dulu, kita dapatkan sudut ni. Bila dapat sudut ni, kita baru kita dapat sudut ni. Sebab kita nak cari panjang ni, kita kena ada maklumat tentang sudut bertentang atau sudut yang dibendung, yang terbendung tu. Okey, so sekarang ni kita ada 15 dengan 48. Ni angle ni kita labelkan, katakanlah kita labelkan sebagai X. Okey, so kita dapatkan X ni, X per dengan ni lah ya. So kita gunakan rumus sin. So sin of sudut, sin of X, kita perkan dengan yang depan dia 20, dia sama dengan sin of sudut yang ada nisbah 48 dengan 15. Jadi kita dapatlah itu X tu X tu adalah, ini cikgu ringkas terus boleh ke So tengok yang ni pergi ke sebelah akan jadi darab. So 20 darabkan dengan sin 48 darjah dengan ni. Okey. Sin ni bila pergi ke sebelah ni pula, dia akan jadi opposite sin iaitu dia akan jadi macam tu. Dapat kita jimat space lagi Kita kita pindah ni. Okey. So kita boleh tekan calculator je Okey, tengok cikgu tekan calculator. Okey, kita positkan sin tu. Shift sin. Okey, yang ni yang pertama. And then kita buka bracket. Okey, buka bracket 20 darabkan dengan sin 48 darjah bahagi 15. Yang boleh buat terus je. Sin 48 bahagi 15, tutup bracket. Okey, kita akan dapat 82.25 darjah. Tulis tiga angka lah 82.2474. Okey, so kita dapat tu. Jadi kita tahulah angle yang dekat atas ni Kalau dekat atas ni, kalau kita labelkan dia sebagai Y, jadi Y segitiga iaitu Y sama dengan 180 tolak dengan 82.25
2474. Dan kita tolak lagi dengan 48. So kita dapat 49.7526. So dekat atas tu adalah 48, Y adalah 48. Jadi kita dapatlah cari panjang bingkai, iaitu kita dah ada dia punya ratio depan dia. Okey, ini kalau bingkai ni kita anggaplah sebagai panjang bingkai ni sebagai Z. Jadi kita ada ratio kita adalah Z adalah perkandangan. Kita boleh pakai sign juga sebab dia ada bertentangan. 49.7526 sama dengan kita ambil salah satu ratio, ratio katakanlah kita ambil 15 dengan 48. Okey, satu lagi cikgu nak ingatkan, ingat ya, dia punya per ni kalau atas ni sempadan, bawah ni sudut, ingat sama-sama sempadan sudut. Yang atas ni cikgu buat sudut dengan sempadan, yang ni pun sudut dengan sempadan. Okey, dia sama je tu ya. So kita dapat Z sama juga dengan sin pergi sebelah, jadi darab dia tekan kalkulator. Sin 49.7526 darabkan dengan 15 and then bahagikan dengan sin 48. Tu kita akan dapat 15.41. Okay, so kalau di parameter kita just tambah ke semuanya lah. So kita dapat parameter bingkai 15.41. Jadi perimeter yang just darab 4 je lah, 6164 cm. Nah, itu dia perimeter bingkai. Boleh ikut tu ya. So ok, kita tengok soalan berikut.